saat respon orang lain tak seperti yang kita harapkan. Rasanya memang pelik, menyakitkan. Rasanya tangan ini sudah menggenggam. Ingin melawan, tapi ingat dia masih saudara seiman. Memilih pergi tanpa damai, memilih lari tanpa selesai. Mungkin bukan rangkaian cerita yang tepat, tapi rangkaian kalimat apalagi. Diri ini masih punya ego tinggi. Jangan sampai harga diri digadai, diinjak bertahan. Pikiran berkecamuk antara amarah atau memilih mengalah, memilih murka atau pemurah, memilih terus mendendam atau memaafkan. Raut yang sinis tak wajar, belum tentu hatinya juga begitu. Maafkanlah dia saudaramu. Maafkan saudaramu atas segala khilaf. Hancurkan tembok tinggi iri, dengki, dan dendam. Biarkanlah berlabuh menjadi kata maaf atas segala khilaf. Patah kata mungkin akan menjadi diksi yang salah makna, manakala diterima oleh hati yang penuh serat luka. Amarah itu hadir sebab hati yang tercemari prasangka dan terus ingin merusak jalannya ukhuwah. Dalam kesalahpahaman sebenarnya bisa diselesaikan, tapi jika pikiran sedang kalut, lalu emosi turun, tentu semua persaudaraan rasa carut marut. Tanpa perlu bertanya kembali, di mana letak tutur yang kurang teratur, di sebelah mana kata-kata yang penuh amarah, dan bagaimana bentuk gumam demi gumaman sebuah kesalahpahaman menjadi sebaik-baik hikmah. Mari bersama saling menguatkan, merobohkan kedengkian, memaafkan saudara seperjuangan. Keluarga, teman kerabat, handai taulan, segala salah kilaf dan alpa.
1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aynin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.